ketemu lagi dengan Dani Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama masih dengan Prayoga 4 di sini. Bolehlah masihnya pakai nada. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Dan yang pasti orang-orang terdekat kalian, orang-orang yang kalian kasihi dan sayangi, semuanya juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Kali ini kita mau nge-reaksi video apa, Raiga? Kali ini siapa lagi kalau bukan Betra Beto Putra Onsoy. Baru kita bahas lagi, kita kulik lagi yang gak pernah ada habisnya. Sebenarnya ini video lama sih ya, Onyo waktu live di V-Live kemarin. Oke. Okay. Udah agak lama memang videonya, tapi memang aku sama Raiga belum pernah kreasi video ini. Ya, apalagi saya udah lama banget kan. Dan aku pengen banget akhirnya ngereaksiin video ini bareng Raiga. Kalau sendirian tuh kan kurang seru gitu kan. Kalau sama Raiga ini kan agak-agak ceriwis gitu mulutnya. Apa iya? Akhirnya tuh hari ini aku sama Raiga mau ngereaksiin videonya Onyo nyanyiin lagunya Kamu adalah bukti. Asik. Ini pasti enak banget nih Onyo nyanyi. Iya, kan? Aku udah ngebayangin ini. Kan banyak juga kan selama ini yang nanya, Onyo lah suaranya, ini suara hidung dalam aja. Ini Virgon. Nah, bener banget. Virgo ini suara hidung banget. Dari awal sampai akhir suara dia tuh hidung semua. Dan gak masalah kan. Tapi memang itu karakternya dia. Ya, itu dia apa? Lagunya juga buktinya tuh ngehits dan enak banget. Bener banget. Itu membuktikan mau kalian pakai suara hidung, mau kalian pakai suara falset, mau kalian pakai suara head voice, mau pakai kalian suara underground sekalipun nyanyi, semua tuh udah ada pasarnya masing-masing. Dan semua tuh ada selera. Bener banget. Kalau anda nggak suka, nggak usah dinonton. Ngapain repot ngomen ya kan? Bener. Makanya langsung aja nih kita tontonin ya. Yang ada nih Raiga kayaknya emosi. Agak emosi aku gitu kalau denger haters ya kan. Kita tontonin aja Onyo nyanyiin lagu Bukti di V-Live kemarin ya. Yes. Tapi semuanya yang belum subscribe channel Idol Fikri, jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu. Sama jalan-jalan ke channelnya Raiga dan Indra. Raiga D4 ya. Langsung kita tontonin Onyo nyanyi lagu Bukti. Ini nyanyi kakak Bukti. Oh, ulang lagi. Aku tuh suka tuh Onyo tuh sering dimainin. Apa ya namanya tuh? Ada sih istilahnya tuh. Iya, aku lupa istilahnya, maaf ya. Ntar aku cari tahu dulu. Aku lupa biasa kalau lagi gini tuh sering ngeblank gitu. Ngeblank gitu ya kan. Tapi Onyo tuh sering banget ya. Sering banget gituin. Dan starting point-nya Anda bisa dengar. Oh, Anda bisa dengar. Kalian bisa dengar semuanya. Pas banget. Pam. Tembakannya enak. Keluar lagi ya. Tanpamu. Itu ya. Banyak banget. Apa namanya? Legato-nya gitu. Menjaga cinta. Oh, itu salah dua. Satu hal yang mulia. Nama sedetik pun tak paling dariku. Ya. Pas, enak banget ya. Enak banget. Dipecahin di part ini. Iya. Dan memang Onyo juga nyanyi di bagian sini tuh agak lembut ya. Dari yang pertama tadi. Yes. Bener-bener enak banget sama Vito tuh. Lo bilangin Vito ini memang pintar banget masuk-masuknya gitu kan. Oh iya, aku lupa ada kemarin yang komen sama aku. Kak, kok malah ngomongin Vito sih bukan si Onyo gitu kan. Kita kan di sini ya ngomongin semuanya ya, Onyo, Vito. Memang kalau lagi Onyo yang nyanyi, Onyo yang kita komenin. Kalau Vito memang yang lagi bernyanyi, Onyonya dia, masa kita komenin si Onyo bukan komenin Vitonya. Nyanyi sape? Iya kan, makanya jadi dan mereka juga dari satu manajemen gitu kan. Iya, sama-sama di Di MOP gitu. Jadi saling support dong. Yeah, ya, support each other guys. Sama-sama. Jadi kan bisa nerima semuanya. Aku harap di XD semuanya bisa menerima. Yes, harus dong. Langsung kita lanjut lagi. Stop.
suka bagian itu. Aku sukanya apa coba? Ohnya yakin untuk kita nyanyi bareng. Meskipun ini live streaming ya kan, tapi seperti aku aja kebawa untuk nyanyi bareng gitu. Tapi kadang memang kita biar penonton streaming tuh ya. Kalau penyanyinya yang lagi jadi host gitu ataupun yang jadi lagi live gitu. Pinter ngebawainnya, kita tuh bisa ikut nyanyi sih. Yes, kayak Onyo nih, gitu kita pun kita ya. Kita jadi ikut nyanyi kan akhirnya. Yes. Wow. Gitu ya kan? Aku suka tembakan Nyonyo sih. Tembakan Nyonyo itu selalu tepat, gak ada yang diseret sama sekali. Udah banyak banget kita ngereaksi Nyonyo nyanyi kan. Tapi memang tembakan nadanya itu udah poin gitu semuanya itu. Biasanya orang tuh banyak yang diseret-seret gitu. Kamu adalah bukti. Kamu nadanya tuh belum gak tepat di dodo gitu kan. Dia enggak, tapi Nyonyo ini tepat banget langsung di situ. Yes. Sama tadi tuh gimana sih? Gimana nih? Bagian caranya Onyo ya. Itu yang aku suka. Wow, powernya. Oh. Pecahin di ujungnya emang gitu. Terus tadi ada improv sedikit, agak meleset sedikit sih tadi improvisasinya. Biasa sih kalau kita nyanyi secara spontan improvisasinya pasti ada meleset lah sedikit-sedikit. Soalnya ini spontan ya, kecuali memang udah di-create. Namanya manusia ya kan. Yes, gak ada yang sempurna ya. Tapi tetap Onyo masih bisa balik. Ya, cepet banget gitu ya. Recovery-nya tuh gak kelihatan itu adalah wrong gitu. Yes. Berubah lagi caranya. Benar banget. Pokoknya agak dipanjang-panjangin sama Onyo, agak dilebek-lebekin di sini. Untuk lagu seperti ini cocok banget sih buat dilebek-lebekin. Lagu-lagu yang melo, yang slow itu buat dilebek-lebekin enak. Tapi jangan coba-coba kalau lagu ngebeat kalian lebek-lebekin. Habis kali. Tapi ini enak sih, masih aman dan masih on track lah ya. Yes. Biarpun dilebekin. Oh, udah tahu juga. Aku kaget tiba-tiba Onyo nge-switch gitu. Iya, apa maksudnya improve-nya beda gitu ya sih. Kamu adalah sorry. Powernya Onyo sih ya, aku suka tuh. Kalian bisa dengar ya di bagian rap, powernya tuh selalu yang dan dia bisa ngelembutin setelah dia ngegas powernya di rem halus gitu ya kan. Kalau naik mobil begitu tuh, bener kan? Gimana tadi? Dari baiknya Tuhan pada aku. Nadanya tepat semua, gak ada yang meleset toh yang ini. Nada yang sekarang ini, rap kedua ini. Nadanya gak ada yang meleset, semuanya aman nadanya. Ada cengkok-cengkok manja dari Onyo, ciri khasnya Onyo selalu. Dan wajib
dikeluarin sama Onyo ya kan. Enggak mungkin Onyo kalau nyanyi enggak ada cengkok-cengkoknya. Pasti ada aja. Biarpun ibarat secuil. Yes. Pasti cengkok. Identitasnya keluar gitu ya. Kan. Tadi awalnya rap tadi digas sebagian endingnya langsung ya. Itu pecah kan tadi Mavito sedikit ya? Iya sedikit. Ada sedikit tadi Vico. Vico. Dipecah sama Vito jadi Vico. Vico. Dipecah juga tadi sama Vito. This Onyo juga tadi lembut banget masuknya dan itu endol. Itu endol ya. Aku bilang endol sih. Bener. Ini enak banget sih ya. Ini secara keseluruhan. Kenapa sih? Kenapa aku jadi ribet ya kan? Secara keseluruhan lagu ini Onyo nyanyiinnya tuh enak sih. Enak banget. Beda sama si Virgon. Tapi kalau menurut aku ya, aku pertama kali dengerin Onyo nyanyi lagu ini. Iya kayaknya keren. Enggak sih, tapi kayaknya aku pertama kali deh kalau lagu ini. Iya kayaknya aku pertama sih? Kali denger Onyo. Apa udah pernah ya? Tapi kalau menurut aku kan baru kali ini dengerin Onyo lagu ini ya. Iya. Mungkin. BSB kalau tahu tolong kasih tahu di komen ya. Apakah aku salah? Atau kok Onyo pernah nyanyi lagu ini lagi? Soalnya aku agak amnesia akhir-akhir ini guys. Tolong kasih linknya ke bawah. Dia memang amnesia sih. Jadi skip hidup gue ya kan. Harap maklum aja ya. Nah di sini tuh Onyo aku bilangin nyanyinya itu beda banget sama Virgo gitu kan. Memang Virgo kan memang banyak suara hidung ya. Kalau Virgo ini. Kamu adalah bukti. Ya tapi itu memang kelihatan Virgo. Kita nggak bisa. Tapi emang suaranya dia nggak bisa diapa-apain. Dan sini Onyo perasaan nyanyinya nggak ada suara hidung deh. Enggak. Kayaknya aku dengar tadi kayaknya nggak ada yang Onyo tiba-tiba melejit ke hidung nggak ada. Nada-nada tingginya juga kayaknya tadi nggak ada ke hidung. Karena nada terindah dari nadanya Tuhan padaku. Itu kan tadi tertingginya di situ kan. Kayaknya dia nggak pakai suara hidung deh. Itu aku dengar tadi dan ya jadi. Onyo sih, memang ini Onyo. Iya, jadi mohon kalau kalian masih ada yang bilang kenapa suara hidung? Kalau ada haters, gue pengen sombong rasanya, ya kan? Gak apa-apa. Biasalah setiap penyanyi itu pasti ada pro dan kontranya, ada yang suka, ada yang nggak sukanya. Kita nyanyi bagus aja pasti ada orang yang nggak suka. Iya. Kita nyanyi ya. Orang yang bener aja ada yang nggak suka, apalagi misalnya ada salah gitu ya kan? Di sini gitu. Di lagu ini Onyo membuktikan gitu kan? Jadi kayak lagunya, kayak judul lagunya bukti. Iya, ini bukti, benar. Bukti bahwa Onyo nyanyi bagus, yes, ya kan. Bener. Dan aku juga butuh bukti dari kalian semuanya kalau kalian sayang sama Onyo, sayang sama kita berdua dan kita bisa lanjut ini videonya ataupun channel ini makin berkembang, makin semangat kita ya kan. Langsung aja tombol subreknya. Subreknya pencet, guys. Jangan lupa juga like sama komennya sama share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Buktikan kalau kalian memang BXB dan sayang sama kita berdua. Pencet tombol subscribe-nya. Bye.